I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Harian Metro.com. Berita terkini, siasat dakwaan Syamsul Lafaz Talak kepada Puteri Sara. Kami akan jalankan siasatan terhadap dakwaan Lafaz Talak itu dulu, kata Peguam Syari'i Azmi Muhammad Rais yang mewakili pengarah Sensasi Syamsul Yusof berhubung urusan perceraian dengan istri pertamanya, Puteri Sara Liana, yang belum selesai. Menerusi laporan Harian Metro baru-baru ini, sumber memaklumkan Puteri Sara pernah diceraikan dua kali oleh Syamsul dan ia direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya Selangor. Bagaimanapun difahamkan, Syamsul tidak hadir ke mahkamah ketika itu. Azmi berkata pihaknya akan menjalankan siasatan kerana belum mendapat kesahihan dakwaan dan perlu berbincang dengan anak guamnya Syamsul terlebih dahulu. Saya belum lagi berbincang dengan Syamsul mengenai perkara ini dan akan mendapatkan kepastian daripada Syamsul, katanya yang enggan mengulas lanjut. Sehubungan itu, Azmi juga memaklumkan sebutan semula kes Nusyus difailkan Syamsul akan berjalan pada 8 Mei di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, manakala kes perceraian pula pada 25 Mei ini. Terdahulu kes perceraian Syamsul dan Puteri Sara masih berjalan di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Ia berikutan Syamsul tidak jadi menceraikan Puteri Sara pada 18 April lalu. Kemelut rumah tangga pasangan selebriti ini sudah berlanjutan selama 4 tahun disebabkan kehadiran pihak ketiga, yaitu Ira Kazah. Bahkan Syamsul akhirnya mengumumkan dia sudah bernikah dengan Ira pada 6 Januari lalu di Thailand. Syamsul dan Puteri Sara berkahwin pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Syaikhul Islam 6 dan Sumaya 3. Sekian info hari ini. Terima kasih.